22 Desember 2019, saya Sofian Haji bin Bahari berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan memperkawin istri saya yang bernama Restiani binti Muhammad Saman dengan baik menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut, saya menyatakan sirat taklik sebagai berikut. Apabila saya, 1. Meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut, 2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya, 3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya, atau 4. Membiarkan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama, maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar uang senilai Rp10.000 sebagai iwat atau pengganti kepada saya, jatuhlah talak saya atau kepadanya. Jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Kepada pengadilan agama, saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwat tersebut dan menyerahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial. Jambi, luar kota, 22 Desember 2019. Suami Sofian Hadi.